Setiap manusia pasti akan mengalami regenerasi dalam melanjutkan kehidupan untuk masa depan sampai masa akhir zaman. Dan setiap manusia dalam kehidupannya punya tujuan hidup bersama dengan lawan jenis. Salah satu tujuan hidup manusia adalah membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Untuk menghadapi masa-masa tersebut, perlu adanya pembekalan agar dalam mengarungi rumah tangga nantinya dapat saling memahami dan mengerti keadaan dengan pasangan hidupnya. DPC Kramat Jati telah menyiapkan bagi kader dan anak-anak kader Partai Keadilan Sejahtera di dalam mengarungi masa kehidupan berumah tangga. Tepatnya tanggal 25 November 2017 hari Sabtu, DPC PKS Kramat Jati mengadakan seminar musikal pranikah dengan tujuan memberikan pembekalan bagi anak-anak kader Partai Keadilan Sejahtera di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Bertempat di gedung BPKW Kramat Jati, seminar ini dihadiri oleh anak-anak kader bukannya dari Kramat Jati saja, melainkan dari daerah luar DPC Kramat Jati. Alhamdulillah pada hari ini acara berlangsung dengan baik, sukses, dan lancar. Dan semua itu atas kerjasama kami ke beberapa teman, ke semua teman tentunya panitia yang melaksanakan acara ini. Tentunya dalam pelaksanaan ini tidak begitu mudah kita melaluinya. Perlu persiapan yang benar-benar matang, dan setiap minggu, khususnya hari Rabu, kita mengusahakan selalu mengadakan rapat pertemuan untuk acara seminar klasikal pranikah ini. Dan alhamdulillah, sehingga pada hari puncaknya hari ini berjalan dengan baik dan tidak ada suatu kekurangan, insya Allah. Alhamdulillah pesertanya yang ikut pada acara hari ini kebanyakan memang dari sekitaran DPC Kramat Jati, Batu Ampar, Condet, ya, terus ada Kramat Jati juga, ada Kampung Dukuh, ya, terus ada Balai Kambang, ada Cawang, dan ada Cililitan. Tapi ternyata antusiasme peserta juga datang dari luar Kramat Jati yang akhirnya kami terima. Ada yang dari Cilengsi, ada yang dari Sawangan, ada yang dari Cibinong, ya, semuanya ikut serta. Alhamdulillah para ikhwannya juga semangat untuk ikut acara ini. Seminar musikal pranikah ini memberikan bekal ilmu bagi peserta yang mengikuti. Bekal ilmu yang didapat dari mengikuti seminar ini bisa dijadikan bahan acuan nanti saat berumah tangga. Selain itu, peserta seminar ini dapat mengetahui visi dan misi di saat berumah tangga nanti. Ditambah lagi, materi yang dibawakan sangat menarik dan memberikan peserta ini semakin semangat untuk mencari tahu ilmu apa yang bisa diambil di saat nanti berumah tangga. Pertama untuk bisa menggali ilmu, terus yang kedua kita untuk mempersiapkan diri sebagai para jomblo-jomblo ini. Jadi tujuan kita di sini pertama untuk lebih mengenal visi dan misi pernikahan itu yang sebenarnya seperti apa. Tapi alhamdulillah
kita sampai di sini itu ibaratnya ada yang lebih ya. Ternyata tuh dibahas tentang kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah inspiratif dari Rasulullah. Jadi seakan-akan kita berharap seperti ini ada lebih dari Allah ya, subhanallah. Mencetus pembibit ya, bibit-bibit generasi muda untuk seterusnya gitu ya, betul. Terus yaitu manfaat dari acara ini yaitu sangat luar biasa. Terus pembawaan dari Bunda Kurnia gitu sangat menarik dan intinya tidak mengantuk. Dengan mengikuti seminar ini, maka generasi penerus terutama kader-kader Partai Keadilan Sejahtera nantinya dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena dari sini dapat diambil ilmunya di saat nanti berumah tangga. Selain itu juga sudah lebih dari cukup untuk membangun rumah tangga. Selamat kepada peserta seminar, sehingga dalam menghadapi berumah tangga nanti bisa digunakan ilmu-ilmu yang didapat. Dari BPKW Keramat Jati, Jakarta Timur, Siam PKS TV mengabarkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.